Persiapan matang terus dilakukan Sriwijaya FC menghadapi laga perdana melawan Persib dalam laga UE Torabika Super Championship 2016. Sriwijaya FC terus melakukan latihan insentif dengan pola latihan taktik dan memulihkan kondisi pemain. Menurut Widodo Cahyono Putra, pelatih Sriwijaya FC yang ditemui Selasa 27 April 2016 mengatakan, dalam laga melawan Persib nanti, ia instruksikan kepada anak asuhnya untuk tampil menyerang serta mengejarkan bola set piece. Sementara untuk kondisi pemain sendiri, saat ini semua dalam keadaan fit, kecuali satu pemain asing yaitu Thierry Gattuso yang masih sakit. Namun untuk lini belakang sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan, karena masih ada Ngurah Nana yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti Thierry Gattuso. Thierry masih sakit, terus Hilton masih ngurus kitas ya. Ya pisahnya Hilton. Kemarin dia juga udah latihan terakhir, dan besok bergabung dengan kita di Bandung ya Hilton. Kaltieri masih keadaan sakit. Sementara itu Firman Utina, salah satu penggawa Sriwijaya FC, mewaspadai seluruh pemain Persib karena Persib bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter. Penjagaan ketat akan diterapkan pemain SFC agar dapat membendung kolektivitas permainan Persib. Persib semua pemain harus diwaspadai ya, karena Persib bermain perdana di kandang juga. Mereka didukung oleh supporter yang sangat fanatik. Saya rasa semua pemain harus mewaspadai semua pemain-pemain Persib, lini per lini. Direncanakan Sriwijaya FC akan bertemu dengan Persib Bandung dalam laga away pada tanggal 30 April 2016. Faradu Satria, Septiawa Rizki, Sriwijaya TV.